Semalam sangat sedihlah saya terima gambar di sesi 17 ni. Masyarakat di sini ambil air daripada longkang paip pecah. Paip pecah tu di tepi longkang. Tak ada air daripada dalam longkang, tak ada air bersih yang paip telah pecah. Sampai ke tahap itu. Wakil rakyat langsung tak ambil tahu. Jadi saya sampai meniti saya mata saya melihat keadaan masyarakat di Shah Alam yang menderita hidupnya tanpa air. Wakil rakyat tak tengok tidur. Wakil rakyat langsung tak datang turun tengok, tak ada. Ada kata rumah dia ada air. Dia suruh rumah dia ada air. Orang lain punya rumah lantak dia lah. Itu pada pandangan saya lah. Khalid Samad cakap macam tu bukan saya. Jadi saya beranggapan bahawa hari ini kita buktikan. Di bawah kepimpinan Tan Sri Noor sebagai Menteri KPKT, kita usahakan dapat turunkan 5 lori bomba, tanker. Hari ini sampai ke petang, kita akan turun ke beberapa seluruh, hampir ke seluruh beberapa kawasan yang terjejas akibat tak ada air. Sesyen 7, sesyen 19, sesyen 20, sesyen 17 di sini hari ini, dan kita akan supply sampai tengah malam. Jadi saya nak pesanlah pada Wakil Rakyat Pakatan Harapan, Khalid Samad, Roziah, Kuan Safari, Menteri Besar Azmin, kalau nak tidur, tidur terus. Teruskan tidur, lena, sampai lepas belakang raya berbangun. InsyaAllah. Terima kasih. Saya akan terus bagi khidmat bakti saya kepada rakyat di Shah Alam.